Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Hewan Populer. Siapa nih yang suka banget dengerin musik? Yap, musik adalah hal yang selalu hadir di keseharian kita. Musik juga dipercaya dapat meningkatkan mood kita jadi lebih baik. Saat galau pun tak jarang ada orang yang memilih musik sesuai dengan perasaannya. Tapi gimana jadinya ya kalau sampai hewan yang mendengarkan musik? Kira-kira gimana ya responnya? Kita lihat sama-sama yuk! Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tak ketinggalan updatean terbaru dari channel Hewan Populer. Tujuh, harimau. Kita semua tahu kalau harimau adalah salah satu hewan buas yang mengerikan. Harimau memiliki insting predator yang dilengkapi dengan kecepatan berlari hingga 60 km per jam. Belum lagi harimau ini juga mempunyai kemampuan melompat sejauh 6 meter dengan tinggi 5 meter. Senjatanya yaitu cakar yang mampu mengoyak tengkorak beruang hanya dengan satu sabetan saja. Jadi nggak heran jika hewan ini begitu banyak ditakuti oleh manusia dan hewan lainnya. Tapi melihat reaksi unik harimau ini saat mendengarkan musik, mungkin bakalan bikin kamu terheran-heran. Terlihat seorang wanita sedang menyanyikan lagu dengan ukulelenya, seekor harimau di depan kandangnya. Harimau ini sampai-sampai menggerak-gerakkan kepalanya ke kandangnya loh. Harimau yang kita kenal sangar malah berubah jadi manja waktu mendengarkan nyanyian wanita. Atau jangan-jangan harimaunya naksir kali ya sama cewek itu. Kalau menurut kamu gimana? Komen di bawah ya. Enam, buaya. Apakah kamu salah satu penikmat musik klasik? Musik klasik ini memang bikin kita menjadi tenang dan bikin lebih fokus ya. Tapi apa jadinya jika buaya yang mendengarkan musik klasik? Bukan buaya darat ya, tapi hewan buaya beneran. Nah, eksperimen ini dilakukan oleh tim peneliti Jerman yang nekat bereksperimen memperdengarkan buaya. Dalam penelitiannya, para peneliti mengekspos buaya Sungai Nil dengan berbagai rangsangan visual dan pendengaran. Dan salah satunya yang diperdengarkan adalah suara musik klasik karya Johann Sebastian Bach. Lalu para peneliti mengukur aktivitas otak buaya dengan pemindai MRI. Penasaran gimana hasilnya? Hasilnya nih, otak buaya aktif saat mereka mendengar bunyi kompleks seperti musik klasik dibandingkan dengan suara sederhana. Yang mana pola perubahan pada area otak buaya ini begitu mirip dengan yang terlihat pada mamalia dan burung yang terpapar musik. Dan reaksinya juga sama saja pada manusia. Yaitu saat kita mendengar musik klasik, kita juga menjadi sangat tenang dan kepala terasa segar. 5. Gajah. Gajah adalah salah satu binatang yang paling cerdas. Gajah memiliki otak seberat 4,5 kg pada gajah dewasa. Dengan otak seberat itu membuat hewan ini memiliki ingatan yang begitu bagus dan digolongkan ke dalam salah satu hewan cerdas. Bahkan saking cerdasnya nih, gajah juga dapat merasakan kesedihan loh. Lantas, bagaimana reaksi gajah saat mendengarkan musik? Kamu bisa melihat reaksinya dalam rekaman video berikut ini. Di mana seorang seniman tengah memainkan musik piano di balai konservasi di Thailand. Gajah ini bereaksi di luar dugaan nih. Terlihat gajah itu begitu menikmati alunan musik piano tersebut. Bukan hanya menikmatinya, gajah tersebut malah ikut bermain piano dengan menggunakan belalainya. Duh, bikin gemes banget kan? 4. Sapi. Akordion merupakan alat musik modern yang ditemukan oleh warga negara Jerman bernama Bachmann. Yang mana alat musik ini dimainkan dengan cara menekan tuts menggunakan tangan kanan. Sembari tangan kiri memainkan melodi yang kian menambah indah hasil bunyinya. Ada satu momen unik nih dengan alat musik akordion ini. Terdapat gadis kecil yang memainkan alat musik akordion dari luar pagar di padang rumput. Yap, gadis kecil ini sedang memainkan akordionnya untuk kawanan sapi yang ada di dalam pagar. Uniknya nih, para sapi itu bereaksi nampak begitu antusias dengan suara tersebut. Saat gadis mungil ini sedang memainkan alat musik itu, terlihat dari jauh sekawanan sapi berlari ke arahnya. Nah, saat anak ini terus memainkan alat musik tersebut, sekawanan sapi-sapi itu terlihat semakin mendekat loh. Tapi nggak sampai menerobos pagar ya, tetapi sapi itu hanya menunggu di balik pagar. Tampaknya sapi-sapi itu sangat menikmati musik merdu yang dimainkan oleh anak tersebut. Aduh, ini mah udah kayak nonton konser ya rame-rame gitu. Hal yang sama juga ditemui saat seorang pria memainkan saksofonnya. Awalnya sapi-sapi tersebut terpisah satu sama lain. Namun saat mendengarkan alunan musik saksofon dari pria tersebut,
Sapi-sapi tersebut akhirnya berkumpul dan mendekat ke arah suara tersebut. 3. Burung hantu. Seperti namanya, burung hantu ini memiliki image yang menakutkan bagi sebagian orang. Belum lagi ada mitos-mitos mistis yang banyak dikaitkan dengan burung kesayangan Harry Potter ini. Seperti salah satunya mitos pertanda kematian. Tapi image menyeramkan tersebut akan sirna jika kamu melihat reaksi burung hantu saat mendengarkan musik. Di mana seorang pria memperdengarkan lagu Kesha yang bertajuk TikTok pada ketiga burung hantu. Awalnya nih, hanya satu burung hantu saja yang bergoyang. Lama-lama ketiga burung hantu itu pun ikut menggoyangkan kepala dan ekornya saat mendengarkan lagunya tersebut. Tapi lagu Kesha yang TikTok emang asik banget ya. 2. Beluga. Beluga adalah hewan yang juga dikenal dengan nama Melonhead dan pula dikenal sebagai Sea Canary alias Kenari Laut. Banyak juga ya namanya. Beluga ini memiliki rentang vokal yang kaya dan beragam. Yang mana setidaknya ada 11 suara beluga yang berbeda nih. Ngomongin soal suara nih, gimana jadinya ya kalau beluga ini mendengarkan musik? Kira-kira responnya gimana ya? Kamu bisa mengetahui responnya melalui video berikut ini. Pada sebuah akuarium terlihat seekor beluga yang begitu menikmati alunan musik dari terompet seorang pria. Beluga tersebut ini nampak menggoyangkan kepalanya dan juga mulutnya, seolah sedang bersiul. Lihat aja tuh, ekspresinya bikin gemes banget kan? 1. Singa laut. Masih dari hewan laut, ada singa laut nih yang gak kalah asiknya saat mendengarkan musik. Tapi singa laut ini gak lagi di laut ya, melainkan udah ada di daratan. Mamalia ini tampak bergegas menuju arah suara dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Duh, lucu banget kan? Kayaknya singa laut ini udah terbawa banget ya sama alunan musik yang dia dengarkan. Itu dia 7 reaksi unik hewan saat mendengarkan musik versi channel Hewan Populer. Menurut kamu dari ketujuh reaksi hewan tersebut, reaksi hewan mana nih yang paling lucu? Komen di bawah ya. Sebelum tayangan ini berakhir, jangan lupa like dan share video ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari Hewan Populer.